api jenis api elektrik. Dan karbon dioksida, karbon dioksida ini biasa digunakan di dalam pejabat, pejabat atau banyak barang elektrik. Ya, dalam pejabat ni contohnya kalau berlaku kebakaran, dia takut laptop ni banyak komputer ataupun sebanyak dalam tu takut kalau gunakan dry powder habis putih semua. Jadi dia gunakan kebanyakannya dia akan gunakan CO2 dan untuk alat pemadam api jenis CO2 tidak sesuai untuk digunakan untuk api kelas A atau api kertas ke paper ke ataupun api jenis kelas D. Okay, so this is the basic things. I think those of most of you know about all these things because saya rasa pihak poli pun ada ada membuat latihan setiap tahun untuk cara menggunakan fire extinguisher. At least kita kena tahu sebab api ni semasa kecil lagi kita boleh lawan dia. Kalau dia dah besar tu memang kita tak boleh nak lawan dah. Apa yang kita boleh buat kita kalau lagi keluar lah. Tapi bila api tu kecil kita tahu menggunakan fire extinguisher mungkin kita boleh memadamkan kebakaran tersebut lah. Dan kita gunakan PASS system, PASS. Maksudnya yang pertama kita akan pull, jadi kat situ ada pin, kita akan tarik pin tu keluar, kita aim dekat mana api tu dan pastikan kita ikut arah angin, kita jangan ikut lawan angin, sebab nanti yang padam tu sama ada dia padam ataupun dia tukar menjadi putih macam tepung. So yang ketiga kita squeeze dia, kita squeeze and then kita swab. Okay. Itu tadi sedikit tentang tentang api, tentang kelas-kelas api, cara merebak api dan fire extinguisher. Dan seterusnya adalah praktis yang kita buat di kilang lah, di kilang kami. Saya rasa saya rasa di bahagian pendidikan pun mereka pun ada set up emergency response team. Mostly yang semua ada lah, di mana di Fibertex kita punya chairman ataupun untuk lead emergency response team adalah Jasper Pedersen lah, kita punya operation director. And then kita ada kita ada 5 team dekat situ sebagai anggota emergency response team, di mana yang mereka ni ada yang terbahagi kepada untuk first aid team, rescue team and juga fire fighting team. Okay, ini adalah pasukan tindakan kecemasan ERT untuk Fibertex. Di mana yang ini adalah common, common penubuhan sesuatu pasukan ERT, Emergency Response Team. Kalau tak ingat, tak ingat 4, tak ingat 5, ingat 2 atau 3 pun cukup. Sebagai first responder, first responder dalam memastikan tindakan awal dapat diambil bagi mengawal kebakaran. Macam saya cakap tadi, kalau ada pasukan emergency response teams, kalau berlaku kebakaran, mereka ni boleh bertindak dahulu untuk melawan kebakaran tersebut. Because mereka ni telah diajar cara-cara melawan kebakaran oleh Jabatan Bomba. Because kita kena tengok juga kadang-kadang balai bomba tu dengan tempat anda agak jauh. So bila bomba nak sampai ke satu tempat,
ia akan mengambil masa, ya, mungkin 10 minit, mungkin 20 minit, mungkin setengah jam. Dan dalam masa 10 hingga setengah jam ni, kalau api itu tak dapat dikawal dan dibiarkan sahaja, tak ada apa-apa respon, api itu akan menjadi besar, ya. Bila dah besar, alamatnya mungkin susah untuk dipadamkan, ya. Selain itu, pasukan ERT juga untuk mengenal pasti, merancang dan memantau aspek-aspek pencegahan, ya. Dia buat assessment, ya, risk assessment in term of fire, untuk try to identify, ya, any fire hazard, ya, dan come up with the corrective measure. Dan mengadakan peraturan, ya, peraturan, mengadakan peraturan keselamatan, melaksanakan setiap peraturan melalui latihan dan pemantauan, ya. Dan contohnya mereka akan come up with SOP, fire emergency plan, ya. Dia akan buat peraturan tersebut dan cuba tengok macam mana lah. Dan membantu jabatan bomba, ya, sekiranya berlaku insiden, ya. Dan yang terakhir sekali adalah memastikan peralatan pencegahan kebakaran yang sedia ada di premis dibuat pengenalan secara berkala. Makna ERT team ni kadang-kadang dia ada tugas juga, ya, untuk mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, tugas mereka untuk cek peralatan bomba yang ada di premis. Contohnya hose ke, ya, fire hose bocor ke tak bocor ke, cukup ke tak cukup ke, ya. Kita tak nak bila berlaku kebakaran buka dia peti api dalam kosong tak ada benda. Jadi kita kena check dan kita kena buat regular service untuk pastikan setiap peralatan boleh digunakan pada bila-bila masa. Okay. Latihan kebakaran, fire drill. Okey, saya pergi kat sini dah, lupa. Okey, apa yang anda perhatikan di sini, ya, ini adalah pasukan emergency response kami, ya, di mana mereka memiliki peralatan kebombaan sama macam bomba, ya. Ini semua daripada topi sampai ke kasut, ya, semua sama macam bomba. Dan okey, yang ini adalah saya punya director lah, dia yang lead untuk pasukan safety. Okey, ini adalah latihan kebakaran ataupun fire drill. Ya, yeah. Biasanya fire drill ni boleh dibuat secara secara sendiri tanpa melibatkan jabatan bomba ataupun dengan jabatan bomba. Okey, ini adalah latihan kebakaran yang kita buat. Biasanya kita akan buat secara sendiri ataupun dengan kerjasama jabatan bomba. Apa yang dalam gambar ni adalah mock drill yang melibatkan secara besar-besaran kita buat ni, ya. Di mana apabila berlaku saja kebakaran, kita arahkan semua pekerja untuk keluar, untuk berada di kawasan assembly point, dan kita dapat kerjasama daripada pasukan bomba melibatkan setiap section, ya, daripada EMRIS, pasukan pemadam api dan juga fire tanker, ya. Kita kerahkan semua section terlibat, dan kita ada simulation, ya, simulation di mana seseorang ni dia terperangkap di atas dan mengalami kecederaan dan diturunkan oleh water bomber lah, dan ini pasukan EMS buat rawatan dan terus hantar ke hospital. Hospital betul lah konon-kononnya. Okey, lagi satu. Untuk setiap bangunan, ya, setiap bangunan mesti ada fire certificate. Ya. Saya tak tahu politeknik ada atau tidak benda ni. Fire certificate. Saya ambil contoh untuk kilang, ya, untuk kilang. Sebenarnya dia banyak lagi. Dia ada perpustakaan,
dia ada hostel, dia ada contohnya warehouse, pergudangan ataupun assembly point yang melibatkan ramai orang, perlu ada jabatan, perlu ada fire certificate ataupun perakuan bomba. Untuk kilang, one story, 201 square meter and built-in automatic spray system, dia dah kena mesti ada fire certificate, ya. Yeah. Dan fire certificate ni valid untuk satu tahun, di mana apabila sebelum kita nak memperbaharui fire certificate, Jabatan Bomba akan membuat pemeriksaan lagi satu kali. Dan jikalau tidak ada perubahan dan memenuhi spesifikasi daripada pihak Jabatan Bomba, kita akan dapat pembaharuan. Kalau tak, kita mungkin FC tersebut ditangguhkan ataupun dibatalkan, ya. Dan kalau kita tak ada sesuatu premis, tidak ada fire certificate ataupun pakuan bomba, boleh dipenjara, boleh dikenakan penalti ataupun saman RM50,000 ataupun 5 tahun di dalam penjara, makan free, tidur pun free, ya. Okey. Dan pihak kilang juga kena ada menyediakan emergency preparedness and response, eh, di mana ini adalah dalam bentuk what we call that kita notekan dia apakah kita punya emergency and response, eh, apabila berlaku sesuatu kebakaran. And then ini adalah fire emergency plan kita, dan kita boleh buat benda-benda apa yang kita kena buat apabila berlakunya sesuatu kebakaran. And then kita boleh, ya, yeah, tampal di mana-mana emergency plan ni supaya sesiapa yang membacanya faham, ya, yeah, apabila berlakunya kebakaran. Contohnya fire alarm trigger, ya, yeah, apa yang kena buat. Be alert and stay calm, ya. Jangan bila dengar dia bunyi alam ni menjerit-jerit, yang ada yang mengucap-mengucap, yang telefon mak pun ada, WhatsApp family, inilah pertemuan terakhir kita sebagainya, ya. Don't be like that, ya, ya. Berhati-hati, alert and stay calm, ya. Lepas tu yang keduanya, evacuate, ya. Evacuate, stop work, ya, berhenti apa yang kita buat tu. Dan kalau boleh, switch off-kan apa-apa bangunan elektrikal ataupun mesin, keluar daripada bangunan secara secepat mungkin, and then pergi ke nearest emergency exit door. Yeah. Jangan kita pergi kepada exit door yang jauh, yeah, yang dekat saja. Okay. And then jangan masuk semula ke dalam bangunan. Yeah. Bila kita dah keluar, kita jangan masuk balik. Kita ada tertinggal buku ke apa ke, nak masuk balik, jangan, ya, yeah, biarkan saja. Nyawa lebih penting daripada segalanya. Okay. And then assemble, ya, yeah, go to the nearest assembly point, ya, yeah. Kalau macam institusi pendidikan, saya rasa mereka ada lebih satu daripada assembly point, so mungkin mereka dah tetapkan mana yang nak pergi kalau berlaku kecemasan, ya. Tapi pergi yang terdekat, jangan pergi yang terjauh, ya. Kalau ada tenaga macam tenaga serigala ke singa ke, boleh pergi lagi ke jauh, ya. Okay, so berhimpun dan and then according to your respective department lah, macam dekat sini, macam dekat di Fibertex, apa yang kita implement setiap assembly point, kita akan marking, ya, kita akan marking department mana, ya. So apabila mereka berkumpul, mereka akan pergi ke section tu, ya. Kita tak nak benda tu campur aduk. Bila dah campur aduk, bila kita nak buat headcount, benda tu akan jadi susah, ya. Kita nak cari orang yang tu susah. Kalau dia berada di lane dia sendiri, lane department dia sendiri, insyaAllah, ya, kita akan senang nak cari.
Okey. Saya rasa benda ni adalah common, ya, yeah, common setiap setiap premis, ya, yeah, setiap premis mesti ada evacuation road, ya, yeah, evacuation road dan ditampal di tempat yang sesuai, ya, yeah, di tempat yang sesuai. Contohnya kalau sesiapa yang pernah pergi pergi ke hotel ataupun pergi ke hospital sebagainya, mereka akan nampak, ya, di mata-mata tempat evacuation road. Maknanya dia orang tahu, ya, apabila berlakunya kebakaran dekat mana jalan keluar. Dan amat penting, ya, kepada kepada semua, kalau kita masuk sesuatu tempat, ya, ke pasar raya dan sebagainya, contoh yang pasar raya yang besar, apa yang perlu kita buat adalah yang pertama kita kena pastikan dekat manakah laluan kecemasan dia yang terdekat. Bukannya kita tengok baju apakah dan seluar apakah yang kita nak beli dulu. Ya, pastikan bila kita naik tingkat satu atau tingkat dua, kita tengok where is the nearest exit door. Ya, sebab apabila berlaku kecemasan, kita senang nak keluar. Ya, kita tidak akan jadi kelang kabut. Okay, this is fiber text. Fiber text nilai, ya, di mana kat sini kita ada dua entrance, ya, dia ada dua entrance, entrance A dan entrance B, ya. Dan kalau ikutkan sekarang ni, kalau saya suka tunjukkan, saya sekarang berada di sinilah, ya. Semasa saya bagi ceramah ni, saya ada dekat kilang, bukan dekat rumah, ya, saya ada dekat sini. Dan kilang kita ni besar, ya, besar di mana kalau daripada sini pergi ke sini ke hujung, balik ke sini balik adalah 1.8 kilometer, ya, 1.8 kilometer. Ininya, ya, ini dia nilai 3. Lepas ni pencerah-pencerah kalau pergi nilai 3, nampak atap biru ni, kilang kami dah ni, ya. Okey, so dekat sini terlalu besar, that's why kita buat dua assembly point, assembly point 1 dan assembly point 2. Dan those yang mana berada di kawasan yang berdekatan dengan sini digalakkan untuk pergi ke sini, dan yang berdekatan dengan sini untuk pergi ke pos 2, ya. Yeah? So di sini kita akan buat head count dengan cara yang betul lah. Okay, dan lagi satu, saya rasa mungkin politeknik ada implement benda macam ni. Kita letakkan, tampalkan emergency contact number, ya, yeah, emergency contact number yang penting-penting seperti jabatan bomba ataupun 99. Kalau boleh letakkan terus balai bomba yang berdekatan, ya, yeah, nombor telefon dia. Sebab kalau kita gunakan 999, yang dia akan ambil masa yang lama, dia akan pusing jauh daripada sini pergi ke tangkap, tangkap balik ke nilai balik, dia ambil masa yang jauh, ya. Yeah, so kalau boleh ambil terus nombor balai, call terus balai kalau berlaku apa-apa kecemasan, ya. Yeah, macam saya di sini, saya dah letakkan nombor telefon nilai yang terdekat, yang ada lagi satu Mantin dan juga Seremban, ya. Yeah. Maknanya apa-apa jadi kita terus contact number ni dekat, lagi cepat kalau dia nak bertindak balas, ya. Yeah. Dan kita letakkan nama-nama yang penting kat sini lah kalau ada berlaku kecemasan. Okey, saya rasa itu saja daripada saya untuk fire safety. Dan okey, itu saja daripada saya. Dan macam biasa, saya akan buka Q&A sebelum kita pergi balik kepada quiz yang kedua. Dia lain-lain pemenang, ya. Kalau chemical, pemenang dia lain. Kalau dalam fire, pemenang dia lain, ya. Kalau Cheryl menang dua kali, ya, bertuah lah dia. Okay, so dia dapat pergi balik lah. Pergi balik lah, pergi balik lagi lah, ya. Okay, sebelum tu tadi Cik Moderator, ya, saya saya ada satu soalan. Dia check kat saya tadi, Zulin, ya. Dia check kat saya, dia kata
apakah kelayakan untuk pelajar politek untuk jadi sesuatu yang kompeten? Ada di ruangan chat. Oh ya ke? Okey, saya nak saya bacakan soalan penuhnya semula. Okey, silakan. Okey, apakah sijil-sijil kompeten yang di bawah DOSH yang Encik Zamri syorkan kepada pelajar lepasan politeknik untuk ambil bagi meningkatkan keboleh pasaran mereka? Okey. Ni bagus ni. Dia dah fikir dah keboleh pasaran tu. Okey, bagus. Okey, untuk pengetahuan pada pelajar sekian, sekarang ni kalau kita nak apply untuk competent person as a safety officer ataupun lain-lain competent person, kita mesti memiliki diploma and above. Yeah? Diploma and above. And then kalau misal kata jabatan kimia, yeah, teknologi kimia, at least you ada knowledge tentang chemicals ataupun engineering, yeah, engineering contoh, yeah, dia background dia tu agak senang jugalah kalau dia nak pergi to be as a competent person for safety and health. Okay, jadi untuk jadi competent person, saya ambil contoh safety and health officer, yeah, safety and health officer, di mana mereka perlu what we call that, menghadiri kursus, yeah, selama 22 hari di NIOSH, yeah, di NIOSH, ataupun ambil kursus PJJ, yeah, kursus PJJ atau means that kursus satu ahad je lah, satu ahad, kalau dia dah kerja contoh kan, ataupun dia belajar, dia ambil kursus satu ahad selama saya dulu 3 bulan lebih, yeah, 3 bulan lebih ambil kursus, cukup 22 hari, mereka kena pergi ambil ujian, yeah, di NIOSH. Yeah, ujian di NIOSH ada empat kertas, ada empat paper kalau lulus ujian tersebut, dengan syarat dia sebelum kita apply as a competent person, kita mesti ada pengalaman 3 tahun dalam safety, yeah, baru boleh kita apply for competent person. Ambil contoh, dia start bekerja 2010, dia start baru kerja tapi dia dah diambil sebagai safety committee member selama 3 tahun sampai 2003. Maknanya dia dah layak untuk apply as a competent person sebagai safety officer selepas dia lulus peperiksaan daripada NIOSH. Untuk jabatan kimia, saya rasa mereka ada peluang lah untuk boleh untuk memohon sebagai safety officer, tapi mereka perlu tempuh halangan dan cubaan, ya, berbagai halangan dan cubaan sebelum mendapat status sebagai competent safety officer. Okey, seterusnya saya buka dulu soalan kepada para pelajar dan pensyarah. Kalau nak bertanya boleh onkan mikrofon ataupun boleh tulis di ruangan chat box. Okey, sementara menunggu mungkin ada yang nak sedang type dan sebagainya. Saya ada soalan. Bagaimanakah penetapan assembly point di sesuatu kawasan? Okey. Penetapan tu dia sebenarnya dia tak ada dalam regulation apa sebagainya dan sebagainya lah. Yang pentingnya tempat tu adalah dekat dengan para pelajar untuk sesiapa untuk berkumpul, selamat, ya, selamat, dan tidak akan menghalang apa-apa kenderaan atau daripada jabatan bomba untuk masuk. Janganlah kita buat assembly point dekat pagar, nanti bila bomba nak datang dah tak boleh nak masuk, ya, sebab bila kita dah berada di assembly point, kita akan ambil masa sebab kita nak headcount, ya, headcount ni kita ambil masa. Kadang kita cari Ahmad tak ada, kena cari pula kawan dia, mana Ahmad pergi semua. Dia banyak benda yang kita kena kaji, ya, sebab tu cari tempat yang selamat dan dekat untuk diakses, ya.
Dan adakah dia perlu ada radius tertentu? Maksudnya maksudnya Daripada dia perlu jarak dia contohnya kalau kawasan lab dia tak boleh berada di kawasan lab sebab biasanya kebakaran macam chemical semua mestilah di kawasan lab. So adakah dia perlu ditetapkan menjauhi kawasan tersebut ataupun dia perlu berada di padang dan sebagainya, ada radius tertentu tak? Okey, kalau misal kata ada padang lagi 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 baguslah, lagi selamat sebab yang pertamanya radius dia daripada tempat kebakaran tu jauh, ya. Macam Cik cakap tadi, kalau dekat lab, lab mungkin ada tongkes ke apa ke takut meletup, cari tempat yang selamat. Macam padang ni insya-Allah. Biasanya bila 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 dah kita buat headcount, ya, kita akan benarkan dia orang keluar daripada kawasan pagar lah. Eh. Yang pentingnya kita akan buat account dulu. Oh, okey. Okey, ada soalan di ruangan chat. Soalannya adalah, apakah perbezaan warna pilih bomba untuk awam dan swasta? Ada perbezaan apa-apakah dari segi galon air per minit? Okey. Mungkin yang merah dan kuning tadi kot. Tak sangka ada soalan benda ni. Anyway, thank you. Okay, dia tak ada beza sebenarnya sebab pilih bomba kuning dengan merah. Yang kuning untuk kegunaan NINSTED yang awam je lah, di mana yang menjaganya selalunya jabatan bomba. Jabatan bomba kadang dia akan check, dia akan round check pilih bomba okay ke tak okay, ada air ke tak ada air. Dan kita kena ingat, ya, air daripada pilih bomba datang daripada domestiknya ni lah, pipe lah. Ya, biasanya kalau site, kalau Negeri Sembilan sign lah, dia datang daripada pipe, daripada sign. Cumanya beza untuk yang industri yang warna kuning, di mana pipe air tu dia ada meter untuk pilih bomba, ya, pilih bomba. Sebab setiap kali kita gunakan air daripada pilih bomba, dia akan charge. Itu je bezanya. Di mana awam ni dia tak ada, dia tak ada meter lah. Dia hanya bomba saja yang mengendalikan pilih bomba. Pilih tersebut. Oh. Okey. Ada soalan ke daripada pensyarah dan juga pelajar? Boleh ajukan terus. Dia buat fire ni tak ramai kot. Okey. Pada pendapat, ada satu soalan. Pada pendapat Encik Zamri, berapa kerap fire drill perlu dilakukan dalam setahun? Adakah adakah dia melibatkan sekiranya berlaku, sekiranya ada macam renovation, kena buat fire drill sebab dia akan berlaku perubahan kan? Lepas tu adakah macam kami ada student baru, so berapa kerap nak kena buat fire drill tu? Betul. Apa yang Cik cakap tadi memang betul, ya. Contohnya dia apa yang kami buat di sini, biasanya kita akan buat setahun sekali, ya, okay? Setahun sekali. Sebab bila kita nak salah satu syarat-syarat bila kita nak renew fire certificate, kita kena ada tunjukkan bukti kita dah buat fire drill. Itu dah jadi macam kewajipan lah, senang cerita. So at least tahun kena ada. Dan macam Cik cakap tadi, kalau ada student baru, ya, yeah, student baru biasanya, biasa bila student baru masuk, kita dah terangkan dekat student masa minggu orientasi tu dekat mana berkumpul, bila berlaku kebakaran, apa yang kena buat. And then kalau boleh kita buat drill untuk dia orang, kita tengok macam mana tindak balas mereka apabila berlakunya kecemasan, ya, sebab dari segi verbal dengan praktikal ni dia lain. Verbal ni kita cakap dia dengar dia. Dia awang-awangan. Ya, betul. Tapi bila praktikal nanti kita tengok ada yang kita nak pergi ke tempat ke assembly point ni, kita kena ada cara dia, ya. Ada yang jalan macam nak pergi pasar, ada yang berlari macam 100 meter punya lari. Tapi masa tu kita akan tengok apa kelemahan dia dan apa cara kita nak improve untuk perkara tersebut. Okay.
Okay, ada satu soalan daripada Puan Azwin. Itu syarang Tapi ni. saya rasa ini lebih kepada bukan fire safety ke ataupun Technical. saya cakap dulu eh. Okay, berapakah jarak antara mesin ataupun peralatan di dalam satu ruangan itulah dengan laluan selamat pekerja dalam kilang dan laluan tu perlu ditagging dengan warna apa? Adakah perlu cat pada lantai? Peraturan apa yang perlu dirujuk bagi laluan pekerja selamat? Adakah sebarang peraturan atau garis panduan yang perlu diikuti oleh kami, especially lab dalam untuk student untuk apa? Untuk comply lah dengan keperluan-keperluan pihak bomba dan sebagainya. Okay, yang sebenarnya peraturan mesin ke berapa jarak ke apa ke benda tu secara apanya tidak ada dalam undang-undang. As long tempat di mana kita nak letakkan mesin tersebut tidak akan menghalang ya. Kalau kita bercerita pasal fire safety, mesin tersebut tidak akan menghalang laluan keluar kecemasan ya, sebab bila berlaku kebakaran keadaan akan menjadi heboh ya, kena pula mesin dekat situ, kena nak orang dekat situ, mana akan jadi masalah. As long benda tu selamat untuk orang keluar, tidak menghalang laluan laluan keluar, I think should be okay. And then untuk laluan pejalan kaki tu kita tak ada apa-apa color pun ya, yeah? Sebab tu kalau dekat sini kita laluan pejalan kaki kita letakkan color kelabu ya, yeah? Color warna grey color. Ada juga yang kilang-kilang buat warna biru. Lepas tu dia letaknya garis means the garisan kuning apa semua, dia terpulang. Tapi as long orang yang masuk dalam kilang tu dia tahu that is pedestrian walkway, bukannya forklift punya walkway. Kalau forklift punya walkway lalu kat situ kena dengan orang bertembung, alamat hospital dah jadinya. Okay. So maksudnya hitam kuning ataupun merah putih itu maksudnya terpulang kepada tempat tersebutlah, dan maksudnya company ataupun kilang ataupun kami sendiri institusi pendidikan ni perlu educate student apakah tape tu represent of kan, maksudnya bahaya ke ataupun perlu berhati-hati dan sebagainya. Kalau boleh nak cantik lagi, laluan pejalan kaki tu letak tapak kaki. Kekewang, jangan kaki gajah. Kalau kaki gajah, laluan gajah ni. Okay. Saya rasa ada sebarang soalan ke daripada pensyarah dan pelajar lagi? Okay. Ada soalan? Okay, jap. Ada satu. Okay. Apakah kesan penggunaan tadi kita belajar fire extinguisher ada macam-macam jenis. Jadi bagi orang yang tak tahu mungkin dia akan rasa bila kebakaran itulah fire extinguisher yang kita akan guna. Tapi sebenarnya dia ada macam-macam jenis. Jadi ada tak kesan yang maksudnya kita tersalah guna? Macam tadi Cik ada cerita yang kalau untuk electrical appliance mungkin ada certain tu tak boleh nak padamkan woods ke paper, tapi tersalah guna. So ada tak kesan yang sangat teruk? Mungkin dia lagi merebak ke dan sebagainya. Ya, yeah, betul. Okay, biasanya okay, kalau kita tersalah gunakan extinguisher, ambil contoh CO2 ya, yeah, CO2 dia kalau untuk padamkan api yang macam melibatkan I mean that kertas ke apa ke, dia boleh padam tapi dia ambil masa lambat ya, yeah. Saya takut bila dia tersalah gunakan extinguisher, nak ambil CO2 nak padam api yang besar, sesudahnya api tak padam, dia yang akan padam nanti. So that's why kita kena apa ni, kita gunakan extinguisher yang betul. Dan pihak yang menyediakan fire extinguisher, dia kena kaji environment dekat situ macam mana.
bila benda, benda dekat situ susah nak dipadamkan ataupun dan sebagainya, dia kena letak dry powder. Dia tak boleh letak CO2 fire extinguisher dekat situ. Dia kena kaji juga. Kalau misal dalam tu banyak PC, electric dan sebagainya, dia kena letakkan CO2 ataupun dry powder, dry powder punya fire extinguisher. Dia tak, dia tak boleh letakkan foam ataupun water, air punya fire extinguisher. Dia kena kaji. Ya? Kita nak letak pun kita kena fikir. Mana oh. Ya, jangan orang kata apa tu, sembarono. Okay. Sebabnya orang kalau dah panik dia akan guna je kan, sebab dia tak fikir pun ni sebab dah panik kan, biasanya lah. Okay. Kalau dia dah guna tu dia okey kanlah. Kalau ada ilmu insya-Allah betul lah kan keadaannya, cuma dalam tapi keadaan ni, panik Tapi bagi saya dekat rumah mesti ada fire extinguisher. Rumah dengan kereta at least mesti ada. Tak, yang paling kalau kat rumah dia besar, kat kereta tu mesti kecil. Sebab kat rumah ni biasa berlaku kebakaran di bahagian dapur ataupun litar pintas. Ya, litar pintas kalau kita padamkan gunakan air, alamat bahayalah. Ya. So kalau kita ada at least dry powder lah. Dry powder bukannya mahal pun. Fire extinguisher berapa ratus je. Ya. Tapi kalau berlaku kebakaran, tak ada apa-apa action, berapa ribu, berapa juta kita akan rugi. Ya? Kalau boleh, makcik-makcik, siapkan satu fire extinguisher kat rumah. Ya? Tolong. Kalau Cik Zamri, kalau dalam kereta kan, kadang-kadang kita parking, Malaysia kan panas, so kadang-kadang kita parking tak ada bumbung. Tak meletup fire extinguisher yang kita simpan tu. Saya dah buat berapa lama dah saya letak fire extinguisher, tapi jangan letak yang direct dengan cuaca panas lah. Means that letak dekat bonet kereta lah. Dekat atas dashboard kereta ke, itu memang cari naas lah. Oh, tapi kita boleh letak dalam bonet kereta lah. Ya, kecil cukup. Saya rasa 2 kilo je kecil. 2 kilo ke 1 kilo je kecil cukup. At least ada tindakan awal. Okay.